Selepas menjadi bualan sejak beberapa bulan lepas, Datin Fauzia memaklumkan dia telah diceraikan oleh penyanyi veteran Andy Lala melalui voice note di WhatsApp. Dalam pada itu, Fauzia yang mesra dipanggil Mama Z ada memuat naik Insta story tentang balasan karma kepada orang yang melakukan perbuatan jahat. Semakin hari hidupnya semakin susah, harta kekayaan habis, susah mencari rezeki, timbul penyesalan dalam diri. Mama Z turut berkongsi gambar keempat-empat anaknya ketika kecil dan berkata mereka merupakan anugerah yang tidak ternilai buatnya. Selain itu, dia turut berkongsi kata-kata positif dan petikan ayat Al-Quran yang menggambarkan situasinya saat doa agar tidak berputus asa. Berita perceraian tersebut membuatkan ramai bersimpati dengan ibu Sheila Hamzah itu dan ramai yang memberikan kata-kata semangat sepertinya di media sosial.